3 rumah warga, 2 blok gedung sekolah taman kanak-kanak serta sebuah warung kopi di Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar. Dini hari tadi tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu dampak kebakaran juga membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bojonegoro Surabaya macet panjang lebih dari 2 km. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Bojonegoro dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api yang menghanguskan sejumlah bangunan di Jalan Raya Bojonegoro Surabaya. Tepatnya di Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 1 dini hari tadi. Bangunan yang terbakar diantaranya 3 rumah warga milik Soeharto, Israwan, dan Selamat Bagio, 2 blok gedung Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, serta sebuah toko dan warung kopi milik Fauzi Ramadan. Seluruh bangunan tersebut hangus nyaris tak tersisa. Berikut seluruh barang berharga seperti peralatan elektronik, 3 unit motor, dan perabotan lain yang ada di dalam rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Warga yang mengetahui kejadian ini tidak dapat berbuat banyak sebab kebakaran baru diketahui saat api sudah membesar, sehingga sulit untuk dikendalikan. Bahkan kondisi bangunan yang rata-rata berbahan kayu membuat api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan tersebut. Api baru saja dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Bojonegoro tiba di lokasi. Sementara guna mencegah kebakaran terus meluas, petugas tak hanya melakukan pemadaman api namun juga melakukan pembasahan di sekitar area bangunan yang terbakar. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumahnya siapa, Pak? Rumah nama aslinya Soeharto atau yang salah? Sama miliknya siapa? Sama sebelahnya ini warung Sabita, ini warung kopi Wevi. Terus sebelahnya lagi rumah Pak Selamat Gadio. Berapa bangunan, Pak? Tiga rumah, bangunan dari kayu. Oke, Pak. Sama ini TK, TK ini milik balai desa. Terus itu ada PAUD. Terus barang-barangnya gimana, Pak? Ya, bakar semua, Pak. Terus orangnya gimana, Pak? Semuanya. Alhamdulillah orangnya selamat. Selain menghanguskan 6 bangunan, dampak kebakaran ini juga membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bojonegoro Surabaya macet panjang. Kemacetan mencapai lebih dari 2 km baik dari arah Surabaya maupun Bojonegoro. Kemacetan baru teratasi setelah petugas dibantu warga melakukan pengaturan jalan dengan cara sistem buka tutup jalan. Kasus kebakaran ini kini dalam penyidikan petugas Polsek Sumberjo Bojonegoro. Sumali Malumapati, Surabaya TV.